Kota Pariaman di Sumatera Barat, Indonesia menjadi destinasi terakhir penjelajahan peserta MyWalk Jejak Khazanah Warisan Bangsa, anjuran bersama Majlis Belia Malaysia MBM dan Komuniti Sukarelawan Belia Satu Malaysia, MyWalk. Laluan yang melibatkan perjalanan Kuala Lumpur, Kelantan, Pahang, Melaka dan kemudiannya meredah Selat Melaka menuju ke Dumai, Siak Indrapura, Pekanbaru, Padang, Padang Panjang, Danau Malinjau dan Kota Pariaman, Padang, Indonesia memberi 1,001 kenangan buat peserta terlibat. Sebagai kenangan sepanjang program itu, satu monumen belia dibina di Kota Pariaman. Monumen belia Kota Pariaman ini, dan ini merupakan salah satu daripada perkara yang akan dibuat yang akan menjadi mercu tanda kepada kerjasama belia-belia di seluruh ASEAN yang akan dibuat di Kota Pariaman ini, dan insyaAllah akan digerakkan melalui Majlis Indonesia dan juga CAYC untuk digerakkan kepada kota-kota utama di seluruh negara-negara ASEAN ini. Sepanjang 12 hari terlibat secara langsung dalam program ini, apakah impak yang diperolehi semua 58 peserta? Apa yang saya dapat daripada program ini adalah di mana kami dapat berjumpa dengan rakan-rakan belia dari 6 negara, negara Singapura, Indonesia, Thailand, Kemboja, Brunei dan Kemboja, di mana di sini kami sudah dianggap seperti keluarga, dan sebenarnya inilah salah satu orang kata program yang boleh merapatkan ukhuwah di kalangan belia-belia ASEAN. Dan kami di sini juga kami berkongsi pengalaman di negara-negara belia ASEAN yang lain, dan kami satukan, kami nyatukan di sini dan menjadi satu orang kata senjata ataupun pengalaman yang baik untuk kami gunakan pada masa akan datang apabila kami menjadi seorang pemimpin. Okey, sepanjang perjalanan MyWalk ini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Terutama pengalaman yang sangat berharga ialah saya dapat mengetahui berbagai macam budaya, terutama budaya yang berada di Nusantara yaitu Malaysia dan juga Indonesia khususnya begitu. Dari situ saya dapat memahami keberbedaan kita sebenarnya itu merupakan satu kebersamaan. Keberbedaan itu menjadi satu kesamaan bagi kita. Karena saya menyadari bahwa kita serumpun, kita memiliki bahasa yang sedikit sama dan kita juga memiliki adat yang sangat tinggi, sama adat Melayu. Bagi Presiden MBM, program yang dilaksanakan ini pasti ada kesinambungan dan generasi akan datang bakal meneruskannya. Peranan yang dimainkan oleh pihak MBM ini cukup memberi kesan yang baik dengan penglibatan dan dapat melihat kepada penglibatan semua anak muda ini. Dan saya rasa program seperti ini boleh diteruskan, terutamanya dalam mengeratkan tali silaturahim dan juga melihat peluang-peluang yang ada di setiap tempat yang kita singgah, insyaAllah. Jejak Khazanah Warisan Bangsa bukan sekadar penjelajahan biasa. Warisan yang lama tersimpan di selongkar bersama menyatu ukhuwah golongan muda ASEAN, pengerat hubungan setiap insan. Izham Hadi Siddiq, bingkisan untuk Selamat Pagi Malaysia.